Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ibu Bapak guru-guru hebat se-Indonesia. Masih bersama Wijaya di channel Guru Milenial Melek IT. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Baik Ibu dan Bapak, pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengamankan aplikasi WhatsApp kita dari orang-orang yang berniat jahat untuk mengambil alih atau sering dikenal dengan hacker. Tayangan berikut hanya berisi tutorial cara mengamankan WhatsApp dari perilaku-perilaku kejahatan yang akan mengambil alih akun WhatsApp kita. Selamat menyimak. Pertama, kita buka aplikasi WhatsApp kita. Setelah itu, klik 3 titik pojok kanan atas, klik setelan, lalu di sini klik akun. Ada beberapa pilihan menu. Kita pilih menu verifikasi 2 langkah. Kita klik verifikasi 2 langkah, lalu kita klik aktifkan. Setelah itu kita masukkan misalkan PIN yang akan kita masukkan, misalkan 123456. Sama kita ulangi 123456, lalu kita masukkan emailnya, email yang kita miliki. Misalkan kita masukkan ya, lalu lanjut kita masukkan lagi, lalu klik simpan. Kita tunggu. Nah, tampilan verifikasi 2 langkah telah diaktifkan. Berarti kita telah selesai. Berikutnya kita klik selesai. Ya, maka akan ada perbedaan di mana di sini akun WhatsApp kita telah diamankan dengan menu verifikasi 2 langkah. Ya, di sini ada nonaktifkan, ubah PIN, ubah alamat email. Jika kita ingin menonaktifkan verifikasi 2 langkah, maka kita tinggal klik nonaktifkan. Setelah selesai, kita kembali ke WhatsApp kita. Ya, maka ketika kita akan membuka WhatsApp, maka akan diminta. Ya, nanti akan diminta untuk memverifikasi akun kita. Itu saja langkah-langkahnya. Mudah, tapi bisa mengamankan WhatsApp kita dari upaya pengambil alihan akun WhatsApp kita yang akan dimanfaatkan untuk tindak penipuan dan kejahatan. Selamat mencoba, mari sama-sama kita amankan WhatsApp kita. Tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.